Ya, oke guys, balik lagi sama gue. Dan di video kali ini kita bakal gacha banner baru Metal Knight SSR Plus ya. Jadi sekarang udah tanggal 1, yang artinya ada banner baru ya. Dan ini gue gacha di akun gue yang hampir 80 juta ya, bukan dia 100 juta. Kenapa? Karena akun yang 100 juta itu sebelum video ini dibuat ya, dia tuh BT-nya cuma 170. Jadi gue takutnya kan sial ya, terus pas divideoin nggak dapet gitu. Ternyata tadi baru aja gue gacain itu dapet di 70 ya, ini bukti screenshotannya ya. Oke, jadi soalnya di akun ini tuh udah 180 ya, jadi nyari aman aja buat video. Kan kita nggak tahu juga ya, akun 100 juta tadi tuh bakal hoki. Makanya gue tuh prepare-nya gacanya di akun ini gitu, yang dijadiin konten ya. Oke. Oke, sorry juga kalau ada noise ya, karena lagi ada pembangunan di sini. Dan ada suara burung ya, wajar ya. Bokap gue melihara banyak burung. Oke, oh kurang 2 ternyata ya. Kita bakal beli dulu 2. Oke, semoga ini bisa hoki ya. Sama kayak akun yang 100 juta gue itu. Bukan akun gue sih sebenarnya, akun gibahan ya, akun dikasih. Oke, ini dia. Lanjut aja ya. 10 pertama apakah dapet? Gak mungkin dong 10 pertama dapet. Ini dia 20 ya. Gue tuh seumur-umur dapet 10 pertama tuh baru sekali ya. Itu pun di akun kecil gitu, akun yang paling apa, yang paling cupu gitu, akun gue yang paling cupu. Sisanya paling mentok paling di 50-an itu baru dapat yang Awakened Stone ya. Oke, di 30 pun dapat. Kita lihat. Memang enggak harus apa? Kalian nggak boleh ngarep sih di bawah 50 itu susah gitu. Cuman orang paling hoki yang bisa dapat di bawah 50. Rata-rata tuh satu batu tuh di atas 50 ya, keseringan 60. Oke, ini 50 ya, 50 full. Kita nggak dapet 50 full. Oke, semoga ini nanti dapet. Kalau ini bisa hoki ya, mungkin gue bakal baca Tatsu ya, gue nggak tahu juga. Di akun yang 100 juta sih harusnya gue bakal gacain Tatsu ya, karena BT-nya ya ternyata kurang hoki ya di akun ini. Oke, tadi lanjutin yang tadi yang 100 juta, soalnya BT-nya masih ada 100 ya, jadi masih bisa ke Tatsu. Oke, di berarti dapet di berapa nih? Di 69 ya, dapet di 59 nih, ini udah 60-an. Ntar gue liat dulu guys ya, dapet di 59 berarti ya. Oke, kita lanjut. Semoga di 120 dapet ya. Ya, oh, dapet ini lagi. Emang sial ini akunnya. Oke, batu ke 2 tadi drop dia kan 65 apa 66? Mana sih? Nah. 126 berarti 67 malah ya dropnya ya. Ya nggak apa-apa lah, itu lihat nggak ada 7 cok. Oke, kita lanjutin aja ke 180 ya. Sial ternyata akun ini, akun gue yang satunya lagi yang BT-nya 80 juta tuh dapetnya di 164. Sial juga ya, yang hoki malah yang akun 100 juta anjir. Parah, emang pinggir kami aneh anjir. Oke, semoga dapat. Lah, satu doang anjir. Salah pencet. Nah, udah sekalian lah satu aja.
kita langsung 10-10-in aja ya. Biar langsung gitu. Kita ini mah harus sampai 180 ya. Oke, ini 10 terakhir. Kalau dapat batu 2 kali sih auto A2 ya. Cuman nggak mungkin ya gitu. Wih, kuning. Kuningnya paling metal nak ini. Kan udah gue bilang. Oke, batu ketiganya berarti nggak drop ya. Tapi batu ketiganya itu udah pasti yang awakened metal nak. Jadi gue nggak bakal ngelanjutin lagi sih. Nah, kita ngambil dari PT ini aja ya. Oke, jadi itu aja konten gacanya ya. Nih. Jadi gua tuh dapat ini berapa tuh? 3 sama dari gacha dapat 2 ya. Dapat 5. Sebelumnya udah nyimpen 5 gua. Ini batu hero-nya. Sama ini dapat 1 ya. Oke, jadi abis ini gua bakal tes arena, tapi gua pamitnya sekarang ya. Biar kalian nanti lihat sendiri arenanya kayak gimana, oke? Okay? Oke, jadi segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.